Bapak Presiden di PP, Bapak, ini bendungan Pidokso dibangun sejak tahun 2014, Bapak Presiden, dengan total dana 795 miliar, Bapak. Ini empat tahun sendiri untuk pembebasan lahan, sehingga PP ini mengerjakan 2018 sampai 2021. Manfaatnya untuk irigasi 1.500 menaikkan IP dari 133 ke 240, ini khusus untuk daerah Wonogiri, Bapak, Kabupaten Wonogiri. Lalu untuk air baku, 300 liter per detik, ini ada 1, 2, 3, di tiga kecamatan juga untuk Wonogiri, Bapak. Karena saat uh, ini bendungan Pidukso ini bisa meretensi banjir hanya 11 persen, karena jaraknya hanya 11 kilo, Bapak. Tetapi yang utama adalah bendungan Wonogiri, yang tampungannya 350 juta meter kubik, ini yang menjadi retensi banjir yang utama. Sedangkan untuk program kami untuk irigasi maupun untuk air baku, Insyaallah 2024 ini sudah selesai untuk air baku dan irigasinya, Bapak. Lajang untuk reduksi banjirnya dari luasan 200 milikel, Bapak, yang warna coklat, ini semua yang dulu ada kenangan bisa tereduksi kurang lebih 275 hektar ini yang tadi uh, relatif kurang lebih 11 persen demikian bapak yang kami laporkan kepada bapak presiden terima kasih Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bentungan Pitekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah hari ini bisa kita resmikan. Bentungan yang menelan biaya Rp. 772 miliar rupiah ini dimulai dikerjakan pembebasan tanahnya di 2014 dan dimulai konstruksi di 2017. Bendungan ini memiliki kapasitas 25 juta meter kubik dengan luas genangan 230 2 hektar yang ini bisa mengairi kurang lebih 1500 hektar sawah di Kabupaten Wonogiri. Kalau kita ingin kemandirian pangan tercapai, kedaulatan pangan tercapai, ketahanan pangan tercapai. Waduk adalah menjadi kunci. Air merupakan kunci. Oleh sebab itu kita bangun waduk di seluruh provinsi di tanah air kita. Tadi pagi saya baru saja meresmikan waduk Latungi di Sulawesi Tenggara dan hari ini waduk Pitekso di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Waduk Bidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.